Kamen yang vaksin lah keberapa, Pak? Kedua. Kedua. Pertama sebila, Pak? Oktober, Pak. Siapa Pak rasa divaksin, Pak, pas pertama kemarin? Tidak ada, aman-aman saja. Aman-aman saja? Permasalahan. Tidak ada, Pak? Ya. Biasa-biasa aja, Pak. Biasa aja. Apa lebih sehat? Merasa lebih sehat nggak? Lebih segar nggak merasa ya? Iya. Iya ya? Kemarin nak vaksin, ngapa gara-gara, Pak? Hah? Gara-gara nak vaksin, Pak? Ngapa? Tidak ada, kita ikut pemerintah lah. Ngikut pemerintah lah, Pak? Iya. Tidak ada itu. Iyalah. Kedua. 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 Lah lengkap berarti, Pak? Iya. Semoga tidak terpapar lah, Pak. Amin. Kegiatan vaksin yang ada di Desa Mekarjaya. Jadi untuk Desa Mekarjaya, untuk vaksin yang dilaksanakan di kantor desa ini sudah yang kedua kalinya, Pak. Ya. Yang pertama kemarin kita sudah mencapai 80% dan insya Allah pada hari ini kita bisa, ya harapannya sih 100% gitu, Pak. Ya, tapi tergantung nanti masyarakat apakah bisa hadir semua. Intinya sebenarnya untuk di Desa Mekarjaya ini karena memang dekat dengan pusat Kecamatan Manggar, sering ada vaksin di kantor camat, kadang-kadang ada yang di partai-partai, dan ini tinggal melengkapi aja. Jadi insya Allah ini harapan kita bisa 100%, Pak. Yang dosis lengkap itu berapa persen, Pak? Dosis lengkapnya seluruhnya tidak banyak lagi juga sebenarnya, Pak. Kemarin itu, tapi ini campur juga. Iya, banyak yang sia juga sebenarnya. Iya, karena memang terkendala sebenarnya bukan warga kita tidak mau vaksin, tapi memang ada kadang-kadang pensi apa segala macam lah ya. Jadi memang kendalanya di kesehatan aja. Karena sebenarnya kesadaran masyarakat untuk divaksin tinggi gitu ya? Tinggi, Pak. Cuman karena tidak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.